Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Teman-teman, izinkanlah saya untuk berpidato bertema berkata jujur. Jujur itu tidak berbohong dan tidak kurang. Jadi jujur itu tidak berbohong dalam ucapan ataupun perbuatan. Sekali kita berbohong kepada orang lain tidak akan percaya. Ada empat manfaat bagi kejujuran. Satu, orang lain akan menghargai kita karena kita tidak pernah jujur, tidak pernah berbohong. Dua, mempunyai teman banyak karena kita tidak pernah berbohong. Tiga, hati selalu tenang. 4. Selalu semangat belajar. Teman-temanku yang disayangi, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-temanku semua untuk berkata jujur. Semakin menyenangkan. Sekian dari saya.